Halo, saya Deryansyah. Saya sangat mengagumi keberanian dan kesederhanaan seorang Munir Soetol. Dia seorang aktivis dan pejuang HAM yang mempunyai jiwa yang besar dan semangat tinggi untuk memperjuangkan nasib rakyat atau buruh yang tertindas. Tanggal 16 April tahun 1996, Munir mendirikan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Di sini Munir mulai dikenal. Pada saat itu, Munir dengan keberaniannya membela para aktivis yang menjadi korban penculikan secara paksa oleh rezim penguasa Soeharto. Yang dilakukan tim mawar dari Kopassus yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Di balik perjuangannya, Munir tak luput dari berbagai teror yang berupa ancaman kekerasan dan pembunuhan. Akan tetapi, Munir selalu terlihat tenang. Lalu, sudah banyak kasus-kasus penting yang ditangani Munir, yaitu menjadi penasehat hukum dalam kasus hilangnya 24 aktivis di Jakarta, penasehat hukum tragedi pembantaian Tanjung Priok, penasehat hukum kasus penembakan mahasiswa di Semanggi, dan masih banyak lagi. Tapi sayang, tanggal 7 September 2004, Munir dipaksa meninggalkan kita. Munir diracuni makanannya saat hendak pergi ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan kuliah hukum S2-nya. Sampai sekarang, pembunuhnya masih tanda tanya. Munir boleh pergi, tetapi semangat dan keberaniannya akan tetap hidup. Ini pahlawanku.